Dan seperti Tribun harus lihat ya, sekarang ada cara baru untuk belanja di pasar dan melalui link yang di Tribun harus lihat sendiri. Oke Tribuners, di atas ini adalah tempat atau kantor pusat pasar. Jadi untuk Tribuners yang komplain mengenai pasar bisa datang ke sini. Tapi pelayanannya kita aman-aman saja ya Tribuners. Ini sepertinya kantornya hening ya Tribuners. Jadi begini suasana di luar kantor pasar Sentral Mentale. Jadi Tribuners bisa lihat sendiri kalau di atas itu adalah tulisan-tulisan yang menunjukkan label atau bordir atau grafik ya. Terus di bawah sini adalah aktivitas keseharian masyarakat, tepatnya di depan pasar ya. Ini adalah pintu masuk Kapurung ya. Di situ ada warung Kapurung yang paling terkenal, namanya Aroma Takodo. Dia udah punya 2 cabang. Dengar sebentar, kita jalan-jalan lagi ke sana. Dan banyak penjual-penjual makanan, jajanan-jajanan juga gitu. Masih tempat untuk menjahit. Jadi full di lantai 2 itu tempat untuk menjahit. Di sebelah juga ada lantai 2 dan masih sama juga.